wa Nabi Muhammad dan dari bapaknya Muhammad namanya Fadlullah bin Ubaidil bin Ubaid Al-Ansari juga ini ya, sahabat Ansor. Kalau tadi Amr bin As Muhajir ya. Tadi Ubaidillah bin Nison Ansor. Semoga Allah meridhoinya annahu samia bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda tuba ya, beruntung. Berbahagia. Berbahagia liman hudiya, siapa yang ditunjuki lil Islam kepada Islam ya. Di hudiya itu kata kerja ya, Pak. Kalau hudan itu udah masdar untuk isim nitip artinya petunjuk. Kalau hudiya itu dihada, hada maklumnya menunjuki, hudiya ditunjuki, ini bentuk majhulnya. Bentuk kalimat pasif ya, pasif. Telah berbahagia liman, siapa orang yang hudiya ditunjuki, diberi hidayah lil Islam kepada Islam. Wa kana aisyuhu, dan adalah kehidupannya kafafan, hidupnya cukup. Wa qania, dan qona'ah ya, rasa puas ya. Sama dengan tadi ya, Pak. Ini luar biasa ya. Jadi Islam ini anugerah. Ya, anugerah luar biasa. Udah Islam ternyata aisyuhu, hidupnya kafafan. Ya, cukup ya, cukup apanya pun. Untuk makan minumnya cukup, kendaraannya cukup, rumahnya cukup, istri cukup, anak cukup. Apa, Pak? Pendidikan cukup, cukup semuanya cukup. Dan qona'ah gitu ya, dan wa qania'. Karena ada orang yang kata kita cukup, orang semuanya udah ada kok, tapi dia kayaknya masih setiap ketemu ngeluh aja, ada ya, Pak, orang gitu ya. Setiap ketemu ngeluh. Nah, ini indikasi bahwa orang itu tidak qona'ah, ya kan? Kita enggak boleh seperti itu, ya kan? Yang akhirnya mengesankan orang masih kurang. Padahal mungkin kita ngelihatnya apanya yang kurang gitu ya. Semua udah ada. Nah, kita masih ngontrak dia punya rumah. Aneh ya, Pak? Oh iya kan. Kita pakai motor dia udah punya mobil. Tapi masih ngeluh aja. Ada, Pak, ngeluh aja. Nah, itu. Apa aja dikeluhkan gitu ya. Nah, timbang cabai mahal aja kok ngeluh amat sih. Udah enggak usah makan cabai, kenapa? Lo ya kan? Iya kan, juga enggak lama kan. Biasanya ada waktunya nanti juga. Nah iya kan. Timbang minyak goreng aja mahal, kenapa ngeluh? Ya sudah, bagus malah kita enggak makan goreng-gorengan biar sehat, rebus-rebus. Kenapa juga ngeluh? Tapi ini kan jualan goreng. Oh iya, jualan goreng. Ya tinggal dinaikkan. Tapi enggak usah dikeluhkan, pokoknya di tadi. Dinikmati, disikapi dengan arif ya, insya Allah akan jadi berkah. Kalau dikeluhkan nanti ya udah akan membawa kemana-mana. Dari hati yang keluh kesah akan ke fisik yang nggak sehat. Iya kan, Pak? Berangkatnya kan dari sini kan? Hati yang keluh kesah mengeluh sana sini, nah ini nanti akan menjalar ke fisik. Nah itu fisik. Padahal sesuatu yang bukan sesuatu banget tadi kan? Timbang cabai mahal doang makan. Nah itu. Oh iya, ya kan? Emang kita bakal gimana gitu gara-gara gak makan cabai. Cabai naik, daging naik ya. Kecuali kalau beras yang naik gitu ya. Lanjut ya, beras naik ya makan singkong, kenapa? Iya loh, emang kenapa? Loh iya kan? Kita aja terlalu apa? Manja, harus makan nasi ya.